Kami awali informasi pertama, saudara. Ratusan warga Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa menuntut sebuah restoran ditutup. Ya, dalam aksinya, warga mendesak manajemen restoran menghentikan dentuman musik karena mengganggu istirahat warga. Sambil membentangkan sejumlah poster, ratusan warga Dukuh Pakis, Surabaya berunjuk rasa di depan sebuah restoran di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Minggu malam. Masa menuntut manajemen restoran segera menghentikan dentuman musik yang keras karena mengganggu warga yang beristirahat. Namun karena tidak mengantongi izin, polisi kemudian membubarkan aksi warga. Suara musik yang sampai jam 2 malam. Nah, itu tiap hari, Mas. Jadi mengganggu sekali. Suara musiknya kenapa, Pak? Terlalu keras? Terlalu keras. Sampai ke warga itu, Mas. Berarti warga merasa tidak nyaman, Pak? Iya, merasa terganggu. Cuma untuk kita kepinginnya ya cuma ditiadakan aja itu. Kalau untuk restoran kita oke. Atas laporan warga, petugas Satpol PP Kota Surabaya untuk sementara menyegel restoran, bar, dan karaoke yang berkonsep hall ini. Jadi memang beberapa kali warga itu menyampaikan perhatian melalui wartawan kami. Jadi kita tidak lanjuti, rapat koordinasi kita undang, artinya kita berusaha untuk mediasi sudah kita lakukan. Kapan itu, Pak, mediasi? Hari Rabu. Petugas juga menyita seperangkat alat pemutar musik sebagai barang bukti. Mengetahui restoran disegel petugas, warga kemudian membubarkan diri. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.